Assalamualaikum. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Oke, di videoku kali ini aku bakal kasih tahu ke teman-teman bergo hijab yang bisa dipakai teman-teman untuk sehari-hari. Jadi harganya juga nggak mahal dan menurut aku ini recommended banget buat teman-teman. Oke, sebelum aku mulai video aku kali ini, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share ke media sosial teman-teman ya. Dan juga jangan skip ya videoku sampai akhir agar teman-teman tahu apa aja bergo-bergo hijab yang bakal aku liatin ke teman-teman yang harganya nggak buat kantong jempol. Oke, aku mulai aja video aku kali ini dari bergo yang pertama. Oke guys, aku bakal kasih tahu ke kalian ini hijab yang aku pakai. Jadi hijab yang aku pakai ini, hijabnya itu bertekstur gitu ya. Tuh. Ini biasanya mereka bilang ini hijab ekstrada gitu. Dan aku suka banget karena di sini dia sudah menyematkan mutiara gitu. Ini semuanya dijahit jadi aman banget. Kemudian harganya ini juga cuma di 32.000 aja. Oke, aku cobain ya. Ini sebenarnya hijab yang pertama tadi aku pakai. Ukurannya juga standar, enak banget buat dipakai sehari-hari. Tuh dia tuh kayak gitu. Tapi aku lebih suka makainya kayak gini. Boleh disematin jarum pantau kanan kiri atau nggak usah, nggak jadi masalah. Tuh, cantik banget kan? Cuma di harga 32.000, teman-teman udah bisa dapat hijab sekeren ini. Buat aku ini rekomendasi bahkan buat teman-teman yang cari hijab simple tapi dia tetap cantik. Oke, ini yang pertama. Aku bakal lanjut ke yang kedua. Hijab kedua yang juga masih under 40.000 dan aku rasa teman-teman juga bakal suka. Kita lanjut ke yang kedua. Kedua, bergo yang aku ambil itu dia dari salah satu brand. Tuh, cantik banget, brandnya udah di bordir gitu ya. Terus jahitan bagian petnya juga rapi banget, diantem busa gitu. Jadi ini aku rasa recommended banget buat yang gak suka kelihatan tembemnya. Ini ukurannya ke ukuran standar gitu. Oke, aku coba aja di bergo yang kedua yang masih under 40.000. Harganya itu masya Allah murah banget, cantik banget. Tinggal dirapikan kanan kiri, di bagian bawahnya dia seperti ini, istilahnya itu kayak di overdeck gitu ya. Nah, bukan jahit tapi mewah banget. Jadi ini cantik banget menurut aku dan bisa dipakai buat yang pengen lebih sedikit panjang di bagian depan. Karena dia ini bagian bahu juga kanan kirinya juga tertutup gitu ya. Di bagian belakangnya dia cukup panjang. Depan belakangnya panjangnya hampir sama. Jadi buat teman-teman yang suka sama hijab yang aku pakai ini, boleh banget. Ke hijab kedua ini menurut aku recommended banget karena dia udah cantik, bagus banget. Jersinya juga udah jersey premium, gak ada rawang dan harganya juga udah murah. Bisa dibawa kemana-mana, jalan ataupun kegiatan kita sehari-hari. Ini yang kedua, kita lanjut ke bergo yang ketiga. Oke, di bergo yang ketiga ini nggak kalah keren sama yang lain karena dia di bagian petnya juga sudah pakai plat akrilik gitu. Terus dia serut gitu ya, dia serut gitu. Ini aku cobain untuk bergo yang ketiga. Tuh, di muka aku agak kebesaran gitu ya. Boleh ditambahkan jarum pentul karena dia agak kegedean gitu. Tapi sebaiknya memang untuk bawain jersey lebih baik dia itu agak sedikit kebesaran daripada dia kekecilan. Karena kalau kita mau buka itu bisa merusak bahan hijab itu sendiri ya. Tuh, dia ada serutnya gitu ya. Boleh diserut. Bergo ketiga ini cantik banget, bagian petnya udah dijahit rapi banget, juga ada plat akrilnya. Ini biasanya nunjukin bahwasanya hijabnya itu hijab yang premium gitu ya. Terus jahitan tengahnya juga rapi banget, sudah ada bordir nama di bagian bawah dan dia ada serut ya.
cantik banget. Dan ini recommended banget menurut aku, bisa dipakai sehari-hari dengan harga cuma di 30.000 saja sudah dapat hijab sekeren ini. Oke, ini di bergo yang ketiga. Aku lanjut ke bergo yang keempat. Oke, untuk bergo yang keempat ini lebih bagus lagi menurut aku ya, tapi harganya juga masih murah banget. Nih tuh, dia udah ada tag nama gitu, warnanya lebih ke gold gitu ya, glitter-glitter gitu. Ini cantik banget dan perawatannya juga mudah banget, tinggal disetrika dari bagian dalam, jadi dia semakin awet. Dan ini juga polosan ya, ukuran masih di ukuran standar. Oke, aku coba aja. Bukanya juga yang ini agak lebih kebesaran di aku. Ukurannya standar gitu. Kalau kegedean gini boleh disematin jarum tol gitu. Tuh, cantik banget kan? Di bagian bawahnya dia juga sudah di overdeck rapi gitu ya. Dan sudah ada bordir brandnya. Ini cantik banget. Tuh, ini bergo yang keempat. Dan semoga teman-teman suka bergo aku yang keempat ini, yang masih di harga 30.000 saja sudah dapat sekeren ini. Yang suka sama bergoku yang keempat ini boleh dicari di tempat yang terdekat atau di online shop. Oke, sampai di sini dulu ya video aku kali ini. Jangan lupa untuk nonton video aku selanjutnya. Dadah. Oh.